Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 7 November 2021. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Talkshow inspiratif bersama Duta Baca Indonesia, Goal Agong. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo menggelar Kongres Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang menyelenggarakan kuliah pakar. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan talk show inspiratif bersama Duta Baca Indonesia Goal Agong pada 28 Oktober 2021. Talkshow berlangsung secara daring dengan dihadiri oleh peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka. Talkshow mengusung tema menulis di lintasan zaman dari majalah remaja sampai platform digital. Berikut informasi selengkapnya. Talkshow inspiratif merupakan salah satu dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek yang diikuti oleh pertukaran mahasiswa Merdeka dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Rangkaian acara terdiri dari sambutan oleh Dr. Enur Zaman AMMM MSI, Rektor Universitas Pamulang. Pembacaan puisi elegi serang karya Totok ST Radik oleh mahasiswi sastra Indonesia Cynthia Amanda. Serta acara inti talk show bersama Goal Agong yang dipandu oleh Eka Margianti Sagimin, SSMPD. Adapun pemutaran serta pengulasan film Melukis Pantai yang bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Korea Foundation for International Cultural Exchange, dan Busan Foundation for International Cooperation. Adanya talk show tersebut diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa dari universitas lain melalui tokoh inspiratif yang berbeda budaya. Seperti pada tagline, program pertukaran mahasiswa merdeka, bertukar sementara, bermakna selamanya, akan membuat mahasiswa dari universitas luar pulau merasakan kebudayaan dan keragaman dengan berinteraksi bersama tokoh inspiratif Goal Agong, Duta Baca Indonesia. Nah, saya setuju, maka saya punya program besar namanya Safari Literasi. Kemarin Safari sudah saya literasi. Lakukan. Ya, Safari. Diubah jadi Safari Literasi. Kalau Gempa Literasi menurut pemerintah terlalu menyeramkan katanya. Padahal Gempa Literasi itu satu gerakan menghancurkan kebodohan. Jadi kalau selama ini tektonik dan vulkanik, saya ingin Gempa Literasi itu dengan kekuatan 26 skala alfabet itu. Nah, akhirnya saya ubah menjadi Safari Literasi dengan perspektif Islam tadi. Safari. Kemarin dicoba Jawa Barat, Jawa Tengah, satu bulan selama bulan September berhasil. Mungkin nanti sekarang sudah ada permintaan ke desa, kemarin ke Ciomas ya, ke desa kecil di Kabupaten Serang, nanti ke Carenang, nanti ke kota-kota kecil lah. Saya mencoba memberdayakan anak-anak muda di pedesaan agar mereka tahu bahwa buku itu bisa memberdayakan kita. Jika orang bertanya mana buktinya buku itu bisa memperdayakan orang bernilai ekonomi tinggi, saya bisa mengatakan saya buktinya. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Lembaga Kajian Keagamaan atau LKK Universitas Pamulang memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah pada 26 Oktober 2021. Acara berlangsung di Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan. Peserta yang hadir kurang lebih 200 peserta dengan minat mahasiswa yang tinggi, LKK masih membatasi untuk menghindari kerumunan. Berikut informasi selengkapnya. Peringatan Maulid Nabi dihadiri oleh beberapa mahasiswa perwakilan seluruh program studi Universitas Pamulang serta pejabat struktural.
Minat tinggi dari mahasiswa membuat LKK tegas membatasi jumlah hadirin untuk menghindari kerumunan. Peringatan Maulid Nabi mengusung tema menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dan inspirasi dalam kehidupan humanis dan religius. Rangkaian acara terdiri dari pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh M. Zaki Al-Farabi, sambutan dari Dr. Haji Sofyan Hadi Musa, SPDI MAG, Ketua Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang, sambutan Dr. E. Nur Zaman AMMM MSI, Rektor Universitas Pamulang, sambutan Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Darsono, Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Peringatan Maulid Nabi juga dimeriahkan dengan pembacaan rawi oleh mahasiswa dan dosen, tausiah dari Ustadz Kamil Falahi, STHI SSMPD, juga solawat dan hadroh dari mahasiswa Universitas Pamulang. Diharapkan peringatan ini menjadi momentum untuk kita, keluarga besar Civitas Universitas Pamulang, menjadi pribadi-pribadi yang intelek, yang semakin religius, semakin humanis, sehingga mampu menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, ya hablum minallah, dan juga dengan sesama manusia maupun makhluk yang lainnya. Nah, sehingga tercipta keseimbangan, ya, menjadikan kehidupan kita semakin makmur, semakin sejahtera di bawah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga tentu kita semakin mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau benar-benar menjadi tauladan. Tujuannya diantaranya adalah untuk pertama rasa syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita mendapat pencerahan mulai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menuntut ilmu tentang keagamaan khususnya terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, UNPA memiliki fasilitas berupa masjid yang bagus. Oleh karena itu, ini bagian dari rasa syukur. Mudah-mudahan merupakan bagian dari cara memakmurkan masjid. Di balik itu juga sebagai bagian dari syiar Islam. Dan ini sesuai dengan visi UNPA, yaitu membentuk insan-insan cerdas yang berbasis religius dan humanis. Membekali anak-anak kita untuk bisa mengamalkan dan menjalankan kehidupan yang baik, yang mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita pada perdamaian dan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan kita. Kita bisa hidup berdampingan dalam suasana yang damai, yang baik, sehingga kita bisa mencapai kehidupan kita bersama dengan sebaik-baiknya. Bukan saja itu keterampilan atau kecerdasan otak saja, tetapi hati yang harus dimiliki supaya kita bisa memahami kebersamaan kita di tengah-tengah perbedaan. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Marcelina Raharjo, Marzuki, dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo menggelar Kongres Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Agenda tersebut berlangsung di Ruang Anggrek Lantai 8 Kampus 3 Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan pada 27 Oktober 2021. Kegiatan tersebut mengusung tema Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa untuk pendidikan dan organisasi mahasiswa yang semakin baik. Berikut informasi selengkapnya. Agenda ini diikuti seluruh organisasi mahasiswa yang di dalamnya terdapat Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Pamulang serta Universitas Sutomo. Turut hadir dalam agenda pembukaan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang dan Sutomo, serta Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Kongres Mahasiswa dibuka langsung Rektor Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. E. Nurzaman AMMM MSI. Salah satu tujuan dari Kongres ini adalah menyeragamkan format dan pemahaman terkait proposal yang akan diajukan kepada program studi atau lembaga kemahasiswaan. Ketua Kongres Adam Andriantama Bayu Aji dari Hima Hukum Universitas Pamulang. Ketua Komisi 1 Tirmiji Fadilah dari Hima Hukum Universitas Sutomo. Ketua Komisi 2 Fakih Alayudin dari Hima Teknik Mesin Universitas Sutomo. Ketua Komisi 3 Widandi Rianto dari Hima Teknik Industri Universitas Pamulang. Ketua Komisi 4 Deni Kurniawan dari Hima Akuntansi Universitas Sutomo. Salah satu dari tujuan berorganisasi adalah memupuk sifat kepemimpinan karena para pemuda-pemuda pada generasi inilah yang akan memimpin negeri ini. Lebih apa yang menjadi tujuan kita bersama pada siang hari ini adalah kita ingin menciptakan sebuah gagasan baru untuk kemajuan Universitas Pamulang agar kedepannya setiap ormawa organisasi internal dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan cita-cita Universitas Pamulang dan mewujudkan visi misi dari Universitas Pamulang dan moto yang paling penting adalah humanis dan religius. Jadi ke depan saya berharap seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pamulang dapat menerapkan nilai-nilai dasar dari humanis dan religius. Tidak ada tindakan kekerasan antar mahasiswa, apalagi dalam lingkup Universitas Pamulang. Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Kita beralih pada berita selanjutnya. Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang mengadakan webinar bertajuk Flourishing Environment in Literature, Linguistics and Language Teaching yang diselenggarakan secara daring pada 23 Oktober 2021. Berikut informasi selengkapnya. Webinar ini sejatinya merupakan bagian dari acara The 11th National Seminar on Literature, Linguistics and Language Teaching. Tema yang diangkat terkait penerapan studi-studi pemertahanan lingkungan dalam bidang sastra, linguistik murni, dan linguistik terapan. Ada 4 pembicara ahli. Pertama, Dr. Tommy Yuniawan, M.Hum dari Universitas Negeri Semarang, yang merupakan doktor pertama UNES dan doktor ke-8 skala nasional yang fokus mengkaji ekolinguistik. Dalam seminar ini, Tommy menyoroti kajian-kajian kritikal ekolinguistics, terutama penerapannya pada berita-berita konservasi di media Indonesia dan Green Discourse. Pembicara kedua, Profesor Dr. Novita Dewi MSMA, Hons PhD dari Universitas Sanata Dharma yang menyampaikan materi terkait literature and earth care. Profesor Novita mengkaji bagaimana lingkungan dilihat dalam studi-studi kesusastraan. Pembicara ketiga, Dr. Masitowarni Siregar, MED dari Universitas Negeri Medan, yang menyampaikan materi berjudul Environmental Education in Teaching EFL Reading Comprehension. Materi ini difokuskan bagaimana environmentalisme diaplikasikan ke dalam teks-teks reading comprehension. Dan pembicara keempat, Dr. M. Wildan, SSMA dari Universitas Pamulang, menyampaikan materi seminar berjudul Kontestasi Pilpres 2019, sebuah pertarungan ideologi bahasa dari sudut pandang ekolinguistik.
Seminar yang dihadiri oleh 1.000 peserta dengan 54 presenter dari berbagai universitas ini diharapkan memberikan stimulus bagi kajian-kajian mengenai lingkungan dalam sastra, linguistik, dan pengajaran bahasa Inggris. Berikut wawancara eksklusif tim Info Kampus dengan Dr. Tommy Yuniawan dan Profesor Dr. Novita Dewi MSMA Hons PhD. Dari topik yang menurut saya sangat seksi ya, menurut saya, ini menjadi satu magnet yang luar biasa. Terbukti peserta tidak sekadar melalui Zoom begitu, tetapi diberikan satu sarana melalui live streaming. Ini menunjukkan bahwa ketepatan di dalam pemilihan satu tema seminar atau webinar nasional yang ke-11 oleh Departemen Bahasa Inggris di Universitas Pamulang ini memiliki titik yang sangat strategis. Silaturahmi akademik seperti ini sangat penting, dan ketika dilakukan di masa pandemi, saya sungguh mengapresiasi upaya dari Universitas Pamulang untuk selalu berbagi buat negeri, dan ini sangat luar biasa. Karena dalam suasana seperti ini tentu sulit sekali untuk saling mengkomunikasikan temuan-temuan kita. Padahal degup jantung suatu institusi adalah kegiatan penelitian itu yang nanti pada gilirannya dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang kita layani. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang menyelenggarakan kuliah pakar secara daring pada 27 Oktober 2021. Kuliah pakar berlangsung untuk mahasiswa jurusan keperawatan S1 dan isu yang diangkat mengenai isu kesehatan terkini, yakni analisis masalah pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Berikut informasi selengkapnya. Profesor DRH Muhammad Rizal Martua Damanik, MRE, PSC, PhD Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, memaparkan materi Keluarga Hebat, Anak Cerdas Indonesia Kuat, dipandu oleh Rita Dwi Pratiwi. Bambang Purwanto Chadrana SKM MKM Koordinator Substansi Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI memaparkan materi situasi kebutuhan dan tantangan promosi kesehatan di era pandemi COVID-19 dipandu oleh Lukman Handoyo. Pemateri ketiga, Nurse Riris Andriati Eskep Mkep, Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, memaparkan materi manajemen risiko dan pencegahan urolitiasis dipandu oleh Talita El Zavira Hadi. Kuliah pakar diikuti oleh 1.154 peserta dari mahasiswa jurusan keperawatan S1. Secara umum, isu yang diangkat mengenai COVID dan stunting. Kuliah pakar ini mengharapkan mahasiswa mampu melakukan pencegahan terhadap kasus COVID dan stunting. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya, Pak E. Kata orang-orang, kalau habis divaksinasi, suka demam, kemerahan, bengkak di tangan. Tapi itu kan cuma sementara, Pak. Nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar. Namun, biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi! Tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar. Hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar. Tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan.
Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Kalau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang menyelenggarakan konferensi nasional daring, The First National Conference on Economic Education and Entrepreneurship. Konferensi nasional berlangsung secara daring pada 23 Oktober 2021 dengan tema The Challenges and Opportunities of Education in Pandemic COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Konferensi nasional secara umum membahas mengenai pendidikan, pendidikan ekonomi, kewirausahaan, edupreneur, socialpreneur, pendidikan ekonomi keluarga, family business, koperasi, dan UMKM. Dr. Andes Ali Nurdin, MPD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Dr. E. Nurzaman, AMMM, MSI, Rektor Universitas Pamulang, memberikan sambutan pada konferensi nasional. Konferensi nasional dihadiri oleh 808 peserta yang terdiri dari mahasiswa Universitas Pamulang dan mahasiswa peserta program Kampus Merdeka, serta 21 pemakalah. Sherly Anavita Rahmi, SOS MSIP, merupakan seorang dosen dan entrepreneur yang menjadi pemateri pertama. Dr. Hari Wahyono, MPD, merupakan dosen dan peneliti bidang ekonomi, menjadi pemateri kedua. Serta Saiful Anwar, SPDS, EMPD, Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi serta pemilik Warung Sate Garum sebagai pemateri ketiga. Konferensi nasional daring berlangsung dipandu oleh Siti Zubaidah, SPD, SEMPDI. Berikut wawancara eksklusif tim Info Kampus dengan Dr. Hari Wahyono, MPD. Boleh Bapak sampaikan apa tanggapan atau kesan-kesan Bapak atas terselenggaranya webinar kali ini terkait dengan tema pendidikan di era pandemi atau tantangan dan kesempatan pendidikan di era pandemi? Jadi begini, yang pertama saya mengucapkan salut ya kepada Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Oleh karena bagaimanapun juga salah satu pilar dari sebuah lembaga pendidikan tinggi itu adalah kegiatan akademis. Jadi betul. Kegiatan akademis akan memungkinkan munculnya pemikiran-pemikiran baru, imajinasi-imajinasi baru terkait dengan pengembangan sebuah prodi pendidikan ekonomi. Nah, dalam kaitan ini mungkin ada di antara kita ini dengan adanya COVID-19 ini, maka sebenarnya prodi ekonomi ini kira-kira prospeknya ke depan masih cerah apa enggak sih? Jadi begitu kan, mereka punya pikiran seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa Amerika sebagai sebuah negara yang besar, itu mereka memiliki sebuah badan khusus menangani pengembangan pendidikan ekonomi. Namanya National Council on Economic Education. Atau sekarang hanya disingkat Council of Economic Education. Anggarannya itu minta ampun banyaknya. Karena mereka menyadari bahwa pendidikan ekonomi ini sebenarnya menentukan bagaimana bentuk perilaku dan produktivitas masing-masing warga negara untuk memajukan negaranya. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang menjadi pembicara dalam implementasi Memorandum of Understanding Universitas Pamulang dengan Polytechnic University of the Philippines. Polytechnic University of the Philippines menggelar webinar dengan tema Online Journal Management pada 13 Oktober 2021 secara daring. Berikut informasi selengkapnya. Asep Erlan Maulana, Eskom Mkom, Kepala Bagian Jurnal LPPM dan dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang, Supervisor, Fasilitator RJI Academy Member, Divisi IT UI UX Designer, pada Relawan Jurnal Indonesia menjadi pembicara dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada webinar online Jurnal Management. Dr. Ali Maddinsyah, SEMM,
Ketua LPPM Universitas Pamulang turut mendampingi pembicara dalam webinar tersebut. Pembicara memaparkan mengenai manajemen jurnal ilmiah secara daring. Polytechnic University of the Philippines menganggap Universitas Pamulang unggul dalam hal tersebut. Webinar tersebut juga dihadiri oleh Research Publication Office headed by Dr. Angelina Borican serta Office of International Affairs headed by Dr. Jonah Karlabin. Ya, mudah-mudahan bukan hanya karena ini kinerja bukan saya, tapi ini dari kinerja para pengelola jurnal yang ada di UNPAM. Mereka sudah sangat, sudah super ya, super sekali. Maksudnya sudah sangat aware ya, sangat okay lah pengelolaannya. Jadi mereka tuh benar-benar menyediakan waktu mereka, effort mereka lebih untuk mengelola jurnal yang ada di UNPAM. Saya sangat salut sih kepada mereka gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang mereka lakukan ini bisa berhasil dari itu gitu. Saya hanya fasilitator, saya hanya bantu aja gitu, yang bekerja ya mereka gitu. Ya mudah-mudahan mereka bisa konsisten. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi dari implementasi MOU Universitas Pamulang dengan Polytechnic University of the Philippines sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.